Ustaz ni, pernah tak bila you baca solicitation yang amat berhormat tu, Dr. Mahathir Mohamad, dan dia menteri Malaysia, kita pun kena kat depan. Bila? Kat mana dia? Serius, ini sesak memang lama gila sesak. Sampai tersebut solicitation 2 kali, sampai duduk lama cari. Ramai yang buat sesak. So sesak ni tekniknya adalah kena slash lah. Bila dah baca slash, bila dah baca slash, baru kita tak lari. Yang paling sesak sekali objektif. Objektif kan panjang. Jadi senang satu, satu parah tu panjang. Kita baca blablabla, confident. Tak jumpa. Sesak, itu maksud saya sesak.